Let's get lost. Let's go. Kita mau dibawa kemana nih bang? Sampai ditarik-tarik begini, ampun deh. Oh, ternyata aku dan Bibi mau diajak untuk menari tradisional bersama. Wah, seru banget para survivor. Aku dan Bibi menari-nari bersama masyarakat di Desa Lalogama, Kecamatan Ampuang Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jika dilihat-lihat, gampang lo tariannya. Tapi ternyata agak susah untuk menyamakan gerakan kakinya. Aku senang sekali para survivor bisa mengenal masyarakat asli dan tarian adat dari Nusa Tenggara Timur. Inilah bukti betapa kayanya kebudayaan negara kita tercinta, Indonesia. Meski berbeda, namun kita tetap satu. Bangga banget bisa belajar sambil melihat tarian-tarian ini tari bonet. Tari bonet dari Lalogama. Terima kasih ya. Yuk, Pak Ben, kita pulang yuk. Ya, kita pulang. Ayo, yuk. Terima kasih. Coba Bapak Ibu, sekarang ini lihat ke belakang. Ketika sampai di rumah, kami memberikan kejutan berupa pemberian hadiah kepada keluarga Ibu Marta. Kami memberikan perlengkapan bayi untuk anak Ibu Marta. Ini buat Agnes. Terima kasih. Seneng gak? Seneng. Kami juga memberikan beras untuk dikonsumsi keluarga Ibu Marta. Seperti yang kami tahu, bahwa keluarga Ibu jarang sekali makan nasi karena kondisi perekonomian yang serba kekurangan. Jadi mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi. Gimana Ibu perasaannya? Perasaannya sedih. Sedih? Iya. Terharu? Iya, terharu. Apa yang Ibu sedih? Tidak sangka bisa dapat barang-barang ini tanpa mengeluarkan biaya. Semoga apa yang kami berikan ini buat Ibu senang, Bapak senang, ya. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Minta terima kasih banyak atas pemberian dari Trans TV. Ya, saatnya kita harus pamitan dan sebelum kita berpisah dari Kupang, saya ingin menitipkan satu pesan kepada kita semua. Hidup itu memang harus bahagia dan bahagia itu bersama keluarga. Saya Ruben Onsu, Bibi Noni, dan tim Survivor dari Lalogama Kupang hanya di Survivor. Let's get lost. Let's go. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai semar kertas putih. Tinggal kulukis dengan tinta pesan damai dan terwujud.